Pak, mau beli bibit kangkung, Pak. Yang kemasan kecil apa ya, Pak ya? Kemasan kecil paling yang segini. Ini setengah kiloan ya? Berapa sih, Pak? 28. Kalau penuh bagus ini. Nanti 8. Itu berarti kok berapa kali itu panen itu? Panenannya di apa sih? Di arit. Ah, berarit kecil-kecil Mas. Kalau ini berapa nih? Ya. 30 super per serimping mana itu? Itu 3 kali 3 kali 5. Yang lebih kecil dari ini enggak ano, Pak? Paling dipakai pot 5 ribuan. 5 ribuan? Supaya yang segimana? Terlalu kecil. Ini juga buat pot sih. Terlalu gede ya, walau itu pot terlalu gede segini. Yang ini yang udah dipisah-pisah ini kalau untuk coba dulu. Nah, ini 5 ribu segini aja. Jadi per pot kasih 2 atau berapa? Ini yang di pot. Udahlah yang gede sekalian lah, biar awet lah. Yang itu. Kalau ini yang itu tadi ya, yang. Di pot lah, pot yang pakai ini aja. Sisa tuh simpen. Simpen guys, tuh ini lihat. Tuh ini satu bungkus cuman 28.000 ya, murah banget loh. Kalau yang panah merah jarang ada, Pak ya? Ada. Cuma untuk kan sekiloan. Oh, sekiloan. Panah merah berapa sekilo, Pak? Sekilo ada yang 65.000. 65.000. Ada yang 60, ada dua macam. Ini aja dulu. Kalau mbako beli sedikit boleh, Pak? Bisa. Berapaan, Pak? Paling kecil 5.000. Itu paling kecil ya. 5.000. Masih bisa ya, pipit kangkung aja dulu. Ya. 28.000. Awet. Kangkung kalau polybag apa ember? Kalau polybag ukuran yang 7.000, itu boleh lah kasih 3 atau 4. 4 apa? Terlalu lama ngebuyek. Dia 4 itu kan kecil-kecil itu kan terlalu banyak. Iya. Yang super kan tadi ya. Itu 28.000. 30. Ya. Nah, terus suun. Oh, Pak, Assalamualaikum.